السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin, Allah muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita nikmat yang nggak bisa kita hitung satu demi satu jamaah. Nikmat uh, berinteraksi dengan ilmu, nikmat mendapatkan kesempatan untuk belajar, nikmat dikasih akses untuk menggugurkan dan mendapatkan atau menggugurkan kewajiban dan mengerjakan kewajiban. Nabi saw bersabda: "Talabul ilmi ala kulli muslim menuntut ilmu agama hukumnya wajib bagi setiap muslim." Berarti ketika kita menuntut ilmu, kita sedang menggugurkan kewajiban kita jamaah dan ibu ibu sekalian kita dapat pahala wajib dan kita terhindar dari dosa dan sebaliknya orang yang nggak nuntut ilmu maka dia terancam dosa terancam dosa sebagaimana orang yang nggak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang lain karena menuntut ilmu hukumnya wajib Apalagi ilmu tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, ilmu tentang iman, ilmu tentang uh, mengenal Allah, tentang ketakwaan, dan lain-lain, dan ilmu inilah yang akan membuat kita bahagia dan akan membuat ibu-ibu kuat. Akan membuat ibu-ibu sekalian kuat dalam menghadapi masalah dan ujian kehidupan. Makanya, Makanya dulu wanita-wanita yang berilmu itu ibu-ibu sekalian menjadi rujukan masyarakat. punya peran besar. Kesibukan mereka bukan hanya apa namanya? E, dapur kasur satu lagi apa? dapur kasur. Apa lagi? Istilahnya tuh dapur kasur sumur empat tiga r ya dapur kasur sumur bukan nggak demikian ada nama besar dalam sejarah yang bernama al-udur al karimah jihadu tawashi salah al-udur al itu salah satu sosok yang punya peran penting di masyarakat. Dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakatnya. Seorang wanita yang dikenal dalam sejarah sebagai orang yang soleha. Dan kuncinya apa ibu-ibu sekalian? beliau itu kuncinya dekat sama ulama dekat dengan orang-orang soleh dan beliau itu memuliakan ulama dan meninggikan ulama hadirin Allah muliakan itulah peran ilmu dalam kehidupan wanita. Ketika nggak punya ilmu, seringkali wanita jadi objek. Tapi begitu ilmu itu berada dalam diri dia, dia menjadi subjek. Dan bukan subjek yang zolim, bukan bukan subjek yang arogan dan pongah tapi sosok yang punya peran dalam keluarga, lingkungan, masyarakat dengan peran yang baik. Dalam sejarah Al-Udul Karima itu beliau itu bisa memberikan kebaikan ke masyarakat bahkan membangun kultur keadilan Masya Allah nih, perempuan ini ibu-ibu sekalian kan sempat sebagian ibu-ibu yang semangat belajar bilang, kok nama-nama besar tuh laki-laki semua sih Pak Ustad enggak juga memang mayoritas laki-laki ya tapi ada nama-nama besar wanita yang luar biasa Oleh karena itu kita harus tahu kunci mereka tuh apa sih? Kok bisa jadi luar biasa? Kok bisa berperan gitu loh? Kok bisa uh, menenangkan lingkungan dengan taufik Allah Subhanahu wa taala? Kok bisa berkiprah tapi tetap menjaga batasan-batasan mereka sebagai wanita tapi berkiprah dan bermanfaat oh ternyata kuncinya tuh ilmu cinta sama ilmu dekat sama ulama dan dekat dengan orang-orang soleh dan bukan hanya dekat tapi memuliakan memuliakan maka semoga Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk memperbaiki diri kita dan bermanfaat bagi banyak orang khususnya mulai dari keluarga dan lingkungan kita terdekat kata para ulama al umum madrasatun ibu itu madrasah ila a'dat taha a'da tajilan Kalau anda persiapkan seorang wanita jadi ibu yang hebat Maka anda baru saja mempersiapkan generasi yang tangguh Itu salah satu contoh jamaah Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah memberikan kita kesempatan bersama ilmu Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita sedang membahas tentang istiqomah yang dibawakan Al Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Al Wabil sayyid Dan beliau menyampaikan bahwa Istiqomah itu baru bisa dicapai dengan istiqomah hati dan istiqomah anggota tubuh. Itu kan yang kita bahas kemarin. Dari kemarin kita mengerti betapa pentingnya peran hati dalam keistiqomahan kita. Jadi ibu-ibu yang ingin istiqomah hati kita harus dinomorsatukan karena la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu sebagaimana sabda Nabi SAW iman seorang hamba itu nggak akan istiqomah sampai hatinya istiqomah nah timbul pertanyaan gimana cara mengistiqomahkan hati nah al-imam Ibnu al Qayyim rahimullah menjelaskan ternyata istiqomahnya hati itu dengan dua hal istiqomahnya hati itu dengan dua hal ini penting buat kita bagi yang kita ingin istiqomah yang ingin, ingin hijrahnya bukan hanya bertahan satu dua bulan atau satu dua tahun atau hijrahnya nggak hanya sampai sepuluh tahun nggak hanya sampai delapan tahun tapi ingin hijrah itu sampai kita menghembuskan nafas terakhir kita dengan husnul khatimah Nah gimana caranya tuh Caranya adalah jaga keistikoman hati, hati kita fokuskan Nah terus gimana buat hati istiqomah Nah buat hati istiqomah yang pertama Kata lima qayyim an takuna mahabbatullahi ta'ala tataqaddamu indahu ala jami'il muhab yang pertama itu cinta kepada Allah harus senantiasa diutamakan harus senantiasa diprioritaskan dari segala hal yang dicintai. Jadi segala hal yang dicinta itu semua harus ada di bawah Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ta'arada taala wa hubb ghairihi sabaqa atau subiqa atau sabaqa hubballah hubba masiwah fatarattab fatarattab ala dhalika muqtadah ibu dan jamaah sekalian kata beliau rahimahullah maka ketika terjadi tabrakan terjadi Uh, singgungan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah maka cinta kepada Allah harus selalu dinomor satukan dibanding cinta kepada selainnya dengan segala konsekuensi dan keputusan itu kan pasti ada konsekuensinya ketika kita satukan cinta Allah ada konsekuensi Nah itu ibu-ibu harus siap dan hadapi konsekuensi itu. Itu poin Jadi hadirin Allah muliakan Sekali lagi Kalau kita ingin istiqomah Maka hati kita harus kita buat istiqomah Kita harus perjuangkan hati kita Dan gimana agar hati kita istiqomah maka, yang pertama, cinta kepada Allah harus selalu didahulukan. Dibanding cinta ibu-ibu ke selain Allah, dibanding cinta ibu-ibu ke suami, ke anak-anak, ke perhiasan, ke... Uh, busana ibu, -ibu. Ibu, ibu suka busana Yang Ibu-ibu yang bisnis Ke bisnisnya Ke orang tua Yang punya orang tua Dan kita semua punya orang tua Tentu saja Ke sahabat Kita punya geng persahabatan, isinya mungkin 3-4 atau 5 orang yang solid banget, dan kita sayang sama mereka. Jadi aku harus tinggalkan mereka enggak? Nggak ada yang mengatakan serta-merta tinggalkan mereka, tapi cinta kepada Allah harus lebih. Di nomor satu kan dibanding sayang kita kepada mereka. Jadi aku nggak boleh sayang sama anakku Ustaz. Loh bukan, sayang sama anak tuh harus Tapi sayang dan cinta kepada Allah Harus di nomor satu kan Dibanding sayang kepada anak-anak Aku kan sayang banget sama suamiku Ustaz. Bagus itu al-wadud itu Sayang sama suami Itu salah satu sifat wanita yang menginginkan surga dan masuk ke dalam surga, namun cintanya kepada Allah harus di atas cinta kepada suami. Satu saya sayang banget sama guru saya, bagus itu adab ke guru, tapi cinta kepada Allah harus lebih tinggi daripada cinta kita kepada guru kita. Aku tuh sama dia udah kayak saudara Ustaz. Alhamdulillah Allah jaga. Tapi jangan sampai cinta kita kepada sayang kita kepada dia mengalahkan sayang kita kepada Allah. Itu poin. Ini kalau kita ingin istiqomah, catat baik-baik. Selama ini nggak dapat, kita nggak akan istiqomah. Nah, Hadirin Allah muliakan Tentang hal ini Allah berfirman dalam surat at taubah ayat 24 Allah berfirman Qul Katakanlah Kita langsung lihat Bahasa Indonesia nya Saya akan bacakan Qul na'aba aba'ukum Katakan kepada mereka Jika orang tua kalian ayah ayah kalian ibu-ibu kalian aba orang tua orang tua kalian wa abnaukum anak-anak kalian wa ikhwanukum saudara-saudara kalian atau saudari kalian wa azwajukum pasangan kalian kalau kita laki-laki istri kalian. Kalau kita wanita suami kalian. Pasangan kalian. Wa ashiratukum dan keluarga. Keluarga kalian, ashirah, keluarga, saudara. Wa amwal dan harta kekayaan yang kalian usahakan, yang didapat dari usaha kalian, kerja keras kalian, dan bisnis yang kalian khawatir mengalami kerugian itu, jadi bisnis yang kalian jaga dan kalian khawatir rugi, dan rumah kalian yang kalian cintai rumah yang kalian ridhoi ibu ibu kan seneng banget sama rumah dan itu wajar karena rumah itu istananya wanita dan tanggung jawab wanita wal mar'atu ra'iyatun an baiti zawjiha wa Kata Nabi Sohasa. wanita itu uh, penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumahnya dan urusan anak-anaknya. Jadi rumah itu favorit ibu-ibu. Maka -ibu. rumah-rumah kalian. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi. Wajihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiallahu bi amrih. Wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Semua hal itu lebih kalian cintai dari Allah dan Rasul-Nya dan berjihad berjuang di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Tunggulah sampai Allah datangkan keputusannya. Kata para ulama, "Fantaziru ma yaqilu bikum min iqabihi wa nikhal bikum." tunggu sampai Allah berikan hukumannya dan Allah nggak akan memberikan petunjuk bagi orang-orang yang fasik hadirin Allah muliakan ini sebuah ayat yang jelas dalam surat at taubah 24 bahwa kita nggak boleh menomorsatukan cinta kita kepada siapapun di atas cinta kita kepada Allah, cinta kepada Allah harus tidak bersatukan, harus diutamakan, harus dikedepankan. Dan ibu-ibu yang allah muliakan dan jamaat sekalian dan Allah akan uji itu, Allah akan uji karena ini nggak cukup mengklaim makanya kita lanjutkan keterangan Ali bin wa ma hadza alangkah mudahnya mengklaim masalah ini alangkah mudahnya mengklaim masalah ini wa as'abahu bil tapi betapa sulitnya mengamalkan konsep ini dan semua akan dibuktikan melalui ujian-ujian kehidupan dengan ujianlah seseorang akan dimuliakan dan dengan ujian seseorang akan terhempas dan dihinakan hadirin Allah muliakan ibu-ibu sekalian mengklaim itu gampang. Iya aku tuh sayang banget gitu, aku cinta banget sama Allah. Mbak 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 cinta nggak sama Allah? Ya cinta lah masa nggak cinta sama Allah. Wa Alangkah mudahnya mengklaim masalah ini. Wa ma abahu bil fi'il dan alangkah sulitnya membuktikan klaim tersebut langkah sulitnya membuktikan klaim itu dan semua akan terungkap di ujian-ujian kehidupan kita siapa sebenarnya yang kita cintai siapa sebenarnya yang kita nomor satukan makanya makanya menurut klaim dan apabila bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah, apabila terjadi singgungan, kita berada di persimpangan, kita harus milih nih. Dan itulah inti ujiannya, jamaah. Itulah inti ujiannya. Allah ingin kita memilih dirinya Dan menomorsatukan dirinya Itulah pesan Yang mendalam ketika Lakot darulah anak kita sakit Misalnya dan pada akhirnya wafat, meninggal dunia, dan kita terpukul karena kita sangat sayang sama diri dia. Apa salah satu hikmah besar dari itu? Allah ingin uji siapa yang paling dia cintai, siapa yang paling kita sayangi, anak kita, atau Allah dan keputusannya. Allah atau keputusannya. Orang yang menomorsatukan Allah dan keputusannya Dia tetap sayang kepada anaknya Tapi dia nggak akan hancur Dia nggak akan terpukul Dan tidak bisa bangkit lagi Ia ya, sedih Sebagaimana nabinya SAW sedih ketika Anak beliau wafat Ia ya, meneteskan air mata Sebagaimana nabi SAW meneteskan air mata Ketika Ibrahim wafat Tapi dia bersabar Bertahan Dan tidak kehilangan arah Sebagaimana Nabi SAW bersabar Bertahan dan tidak kehilangan arah Sallallahu alaihi Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Tasliman kathira Karena cintanya kepada Allah jauh lebih besar Dan ini tidak harus mengorbankan cinta kita kepada yang lain. Allah hanya minta nomor satu kan cinta kepada Rabbul Alamin. Itu alasan kenapa sebagian dari kita kehilangan harta atau barang yang sangat dia cintai. karena ini ujian dia tuh cinta kepada siapa sih dia lebih cinta kepada apa dia lebih cinta kepada Allah atau dia cinta kepada barang tersebut Anda seseorang harus kehilangan hartanya Allah ingin uji, Anda lebih cinta kepada siapa? Harta Anda, tabungan Anda, rumah Anda, perhiasan Anda, barang-barang mahal Anda, atau Anda lebih takut kehilangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu intinya sebenarnya. Ada seorang atau ada beberapa atau sebagian bukan bukan satu dua sebagian wanita atau ibu-ibu harus kehilangan anggota tubuhnya misalnya. Ada seorang wanita positif kanker payudara. Terus diangkat. Insyaallah solafia. dan itu bagian sensitif bagi wanita tapi itulah keputusan Allah ketetapan Allah kepada diri dia salah satu tujuan besarnya adalah longin menguji mana yang lebih dia cintai tubuhnya atau Rabbul Alamin dan begitu seterusnya ada juga ibu-ibu atau wanita yang harus punya kenyataan suaminya nggak sayang lagi sama dia suaminya tidak perhatian dengan dia suaminya berubah ada sebagian wanita suaminya nggak pernah sentuh dia lagi sebelum kita melangkah ibu sekalian bukankah ini ujian rasa cinta walaupun sabar bukan berarti diam dan pasif bukan tapi yang perlu kita dudukkan adalah kesiapan hati kita menghadapi hal ini yang dulu sangat perhatian sekarang nggak ada perhatian sama sekali bahkan dulu itu membelai sekarang memukul dan menampar Na'udzubillah. Ingat sabar bukan berarti pasif atau membiarkan diri teraniaya atau terzolimi, bukan. Tapi yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah siapkah hati kita? Dan bisakah kita menangkap pesan besar dari itu semua? tetap kita harus pertahankan, kita harus fight, kita harus nasihati suami kita. Kasih masukan yang baik. Tapi di samping itu atau di waktu yang sama coba tanya hati kita, kita lebih cinta kepada siapa? Apakah kepada suami kita dan itu akan membuat kita hancur sehancur-hancurnya? Atau kita lebih cinta kepada Allah? kalaupun aku nggak dapat perhatian suamiku, yang terpenting aku mendapatkan kasih sayang Allah. Adapun secara teknis apakah dilanjutkan atau tidak, aku serahkan kepada ilmu. Kan harusnya demikian. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah sayang sama aku. Ini yang harus didudukan terus nih ibu sekalian. Ada kasus laki-laki atau suami selingkuh. Naudzubillah, thumma, naudzubillah. Tentu saja langkah-langkah harus ditetapkan sesuai dengan hukum fikih yang berlaku. Dalam kasus itu, tapi sebelum itu semua dimulai, sebelum itu semua dilakukan, dan bersamaan dengan proses dilakukan, sadarkah kita, apa pesan dari itu semua? Tidak ada yang mau itu terjadi. Siapa wanita yang ingin itu terjadi? Tapi pertanyaannya, apakah kita paham pesannya? Bukankah salah satu pesan besarnya adalah Allah ingin menguji rasa cinta kita? Apakah benar kita benar-benar menomor satukan cinta Allah? Atau ternyata baru terungkap ternyata selama ini kita hanya mencintai suami kita dan sebenarnya juga kita hanya mencintai diri kita dan hawa nafsu kita. banyak kasus tentang masalah ini. Sebagaimana kalau konteksnya suami istri, suami pun diuji sama Allah ibu, -Ibu. nggak usah khawatir. Enak banget ya suami. Lo itu ada kasus dia suami kita itu punya kotak lain ibu, ibu. Ujiannya berbeda mungkin. Dan Allah nggak akan zolim tapi karena ini kajian wanita, maka kita fokus ke ibu-ibu. Dan ibu harus yakin Allah nggak akan zalim. Wa Allah laisa lil abid. Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Itu yang Allah firmankan dalam surat Ali Imran. Allah nggak pernah zalimi hamba-hambanya. Suami yang zolim kepada istrinya akan kena dia Akan kena ibu-ibu sekalian Makanya ibu-ibu gak perlu terlalu mendendam lah Orang zolim itu nggak akan bahagia hidupnya Di dunia maupun di akhirat Tapi coba kita kembali ke diri kita Set diri kita Kenapa ini terjadi pada diri kita Apa yang Allah inginkan Pesan apa yang Allah ingin berikan dan inilah salah satu jawaban besarnya Fa hubbullahi wa ghairihi sabaqa hubbullah hubba ma siwa Kalau saja bertabrakan antara cinta kepada Allah dan cinta kepada selain Allah maka cinta kepada Allah harus di nomor dibanding cinta kepada selain Allah wa tarattab ala dengan segala konsekuensinya dengan segala konsekuensinya. Minta pertolongan kepada Allah. Dan tanamkan baik-baik. Ini adalah ujian cinta ibu, ibu sekalian. Dan semua demikian. Semua demikian. Ada orang yang diuji dengan adiknya, diuji dengan kakaknya, Ada, ada ada sebagian wanita diuji dengan omongan orang dia dibully oleh lingkungannya dia nyinyirin kalau kan ingat ada tuh lebih lebih cinta kepada Allah atau senang komentar orang kalau Allah anda lebih cinta kepada Allah nggak ada masalah dengan diri anda selama hubungan anda dengan Allah baik-baik saja ya sudah jalan aja terus Allah taala kalau kita perjuangkan ini dalam kehidupan kita Insya Allah kita akan istiqomah Kalau kita perjuangkan ini dalam kehidupan kita Insya Allah kita akan Istiqomah Perjuangkan ini dalam rumah tangga kita Keluarga kita Ngadepin suami Anak-anak Orang tua Ngadepin mertua Ngadepin ipar Ini buat sekalian Kedepankan ini. Yang penting Allah cinta sama saya. Dan yang penting cinta saya kepada Allah nggak tergerus. nggak dijadikan taruhan. Yang penting saya amankan itu. Dan Allah sekali lagi nggak akan zalim Kalau Allah lihat betapa jujurnya kita dalam mengungkapkan rasa cinta, maka Allah akan selesaikan. Allah akan selesaikan. Allah akan beri yang terbaik, Allah akan berkahi. Allah taala misal kita buka sesi tanya jawab sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad Pertanyaan jemaah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Semoga Allah selalu merahmati Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, jemaah Dan seluruh kaum muslimin Amin ya rabbal alamin Mohon bertanya Ustadz, saya berada di lingkungan kantor yang toksik Apakah saya harus bertahan Di lingkungan ini karena ada pahala sabar Di dalamnya dan selalu berdoa Minta pertolongan kepada Allah Agar saya tidak terpengaruh dengan lingkungan tersebut Atau saya harus berusaha pindah kantor Yang lingkungannya lebih baik ya Ustadz Terima kasih yaqum. Uh, hadirin, Allah muliakan. Dalam memilih rumah itu, ulama punya kaedah. Aljar qabla pilih tetangga dulu, baru pilih rumahnya. Dalam berjalan dan berjuang, para ulama pun punya kaedah. Kata mereka, ar-Rafiq qabla tariq teman dulu baru kita bicara perjalanan. Jadi teman itu penting, jamaah. Ulama juga mengatakan Almar'u ibnu biatihi. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Seseorang itu anak dari lingkungannya. Kalau lingkungannya kondusif, ikhlas, tulus, baik, itu akan memberikan warna tapi kalau lingkungannya itu sulit untuk husnudan memberikan racun memberikan hal yang gak baik memberikan pengaruh buruk Iri, dengki, buruk sangka sama orang, namanya juga toksik. Toksik kan racun. Racun tuh berpengaruh gak ya? Ya berpengaruh kan. Ya udah simpel aja mau keracunan atau nggak gitu aja. Oleh karena itu sangat rentan mempengaruhi iman kita. Sudut pandang kita dan seterusnya, lingkungan itu penting. Hadirin sangat penting. Orang-orang terbaik itu nggak perform, loh. Kalau lingkungannya nggak bagus, kita butuh tim. Makanya, Nabi SAW itu dikelilingi sahabat-sahabat yang merupakan manusia terbaik. Itu Nabi SAW, ini manusia terbaik. Masih ingat ucapan Allah bin Mas'ud Allah melihat hati-hati manusia Ternyata hati-hati Yang terbersih setelah Nabi itu Hati-hati para sahabat Maka mereka yang dipilih Jadi Nabi SAW Manusia terbaik Itu saja Hidup bersama orang-orang terbaik Lalu gimana dengan kita Lingkungan itu penting Belum lagi gini loh jam. Lingkungan kerja itu Seringkali ini bukan tentang Salary Bukan tentang kerjaan Betul gak sih? Lingkungan kerja itu pertama Itu bisa ngebangun karakter kita Mental kita Iman kita Ibadah kita Terus apa lagi? Jodoh kita Berapa persen orang Indonesia dapat jodohnya di lingkungan kerja? Banyak loh. Banyak loh. Jadi bayangin gak? Kalau bicara jodoh, nanti berarti kan anak kita. Jadi lingkungan, jangan berpikir, ada gak sih hati-hati lingkungan kerja? Ini berkaitan dengan anak kamu. Kok anak sih aku nih masih single? Iya, Gue tuh punya tujuh temen Ketujuh-tujuhnya itu dapat jodoh itu Di lingkungan kerja Misalnya Gak semua betul, gak semua Tapi banyak Lalu, nih, cari Carilah lingkungan yang baik-baik Hadirin Karena mengalami banyak hal Allah ta'ala Oke, okay, pertanyaan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Semoga Allah merahmati Imam Ibn Al Qayyim Keluarga Ustaz Keluarga Setelah kaum muslimin Yang mana pun berada Amin Ya Alamin Afan izin bertanya Ustadz Saya akhwat usia Sudah kepala 4 Kedua Allah, Saya belum menikah Ustadz Dua tahun yang lalu saya memiliki pasangan Dan berniat untuk menikah Kedar Allah dia meninggalkan saya tanpa alasan Sedih kecewa pasti Ustadz Saya hanya bisa curhat ke Allah pada waktu itu Sampai akhirnya kakak ipar saya meminta saya Untuk ikut dengannya ke orang pintar katanya Jujur Hati kecil saya menolak Ustadz Dan saya pun selalu menolak ketika diajak sampai saat ini Saya hanya ingin mengikuti cerit ceritanya Allah saja biar Allah yang mengaturnya. Saya harus bagaimana ya Ustaz untuk menyikapinya jazakallahu khairan. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, jangan berkecil hati. Optimis sama Allah. Ana abdi bi. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. Aku ini tergantung prasangka hambaku terhadap diriku. In khairan fa khairan wa in fa Kalau baik maka baik kejadiannya, kalau buruk maka buruk. Jadi kalau perasaan kita optimis, insya Allah saya akan dapat jodoh yang baik, yang soleh, insya Allah dapat Optimis lah. Terus yang kedua, perbaiki kualitas. Selama kita punya kualitas, insya Allah. Insya Allah. Selama kita punya kualitas. Semua hal, Jangankan manusia semua hal kalau punya kualitas itu dicari. Dicari jama. Tapi aku udah kepala empat, saya bilang jangankan manusia, jangan wanita tuh terhormat hadirin. Wanita tuh mulia, barang-barang lain aja kalau terawat punya kualitas itu masih dicari dan harganya mahal banget mobil klasik itu kalau benar-benar punya kualitas mahal nggak harganya mahal sepatu tuh sepatu sepatu klasik ada asal punya kualitas punya history itu mahal banget ya kalau itu barang wanita ini terhormat, mulia, kalau punya kualitas. Kenapa harus meragukan kemampuan Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita jodoh? Terus yang berikutnya, kembalilah kepada Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Jin ayat 26, surat Al-Jin, surat ke-72. Ayat 26 Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada Allah lah yang mengetahui hal-hal yang gaib yang tahu hal-hal yang gaib itu Allah fala ala ahada dan Allah tidak memberikan tak Allah nggak akan kasih tahu kepada siapapun kepada siapapun ini Allah yang berfirman Allah nggak akan kasih tahu kepada siapapun Lalu Allah sebutkan pengecualian. Satu pengecualian, illa man rasul. Kecuali rasul yang Allah ridhoi. Itu. Dan Allah sampaikan Al-Jin 2627. Allah yang tahu hal gaib hanya Allah. Dan Allah enggak kasih tahu kepada siapapun. Kecuali rasul yang Allah ridhoi. Maka nggak ada orang yang tahu hal yang kaya. Kecuali dia harus mengklaim bahwa dirinya Rasul. Dan tidak ada Rasul setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang perlu kita camkan. Itu yang harus kita tanamkan. Hadirin allah muliakan. maka kembalilah kepada Allah yakinlah kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis Abu Hurairah Man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad para siapa mendatangi kahin orang yang mengklaim mengetahui hal yang gaib dan dia percaya dengan ucapan orang tersebut maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW hadis ini riwayat Imam Abu Daud jadi kembali ke surat al-jin ayat 26 27 enggak ada yang tahu hal yang gaib والله تهلا بسلامة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz ingin bertanya Saya sedang sangat galau Karena anak saya yang usia 1 tahun Belum naik berat badannya selama 4 bulan Padahal menurut kedokteran nggak naik berat badan selama 2 bulan itu Sudah warning Dan harus langsung ke dokter spesialis anak Saya sangat khawatir Padahal setiap hari saya sudah sangat Usaha membuat segala macam makanan Setiap hari saya riset baca tulisan-tulisan dokter, lihat resep ini, itu, buat ini, itu. Tanya-tanya teman yang berpengalaman dan lainnya. Tapi usaha saya belum juga membuahkan hasil. Apakah hal ini dikarenakan dosa saya? Dan apakah saya terlalu bergantung kepada sebab-sebab atau makhluk seperti dokter, riset, dan lain-lainnya? Dan kurang bergantung kepada Allah? Rasanya saya sudah mengemis-kemis kepada Allah agar Allah tolong tapi saya takut di hati saya kurang tawakal dan kurang bergantung kepada Allah dan masih mengharapkan makhluk, masih mengharapkan pertolongan dokter karena saya belum ke dokter spesialis anak dan memang berencana ke sana. Mau nasihat Ustaz bagaimana sikap yang harus saya ambil jasa Allah khairan? Iya jasa Allah khairan. Uh, hadirin, Allah muliakan. Uh, yang pertama, apakah terlalu bergantung? Terusnya Allah Ta'ala bisa jadi, ya, bisa jadi enggak, bisa jadi, ya, bisa jadi tidak tergantung kondisi kita tapi yang perlu ditekankan yang pertama doa kepada Rabbul Alamin dan perlu kita ingat bahwa doa itu pasti diijabah tapi cara Allah mengijabah nggak harus langsung diwujudkan Kenapa? Karena Allah paling tahu yang terbaik buat kita. Sehingga cara yang pertama, "Anu fid dunia", Allah akan segerakan uh, ijabahnya itu di dunia. Allah kasih karena Allah tahu itu yang terbaik, atau Allah simpan untuk nanti di akhirat. Kenapa? Karena Allah tahu di akhirat, itu jauh lebih baik buat dia. Atau yang ketiga, Allah palingkan musibah atau bencana yang senilai dengan permintaannya tersebut. Jadi, ketika sampai hari ini dirasa belum diijabah, belum tentu juga. Karena selama kita benar-benar doa yang ikhlas dan penghalang-penghalang doa itu kita jauhi maka pasti diijabah cuman nggak selalu langsung apa yang kita minta gitu loh itu yang pertama dan yang kedua buat ibu yang bertanya dan kita semua para ulama mengatakan bahwa tujuan hidupkan untuk ibadah. Wamakhalakul jinna wal insa ilaliyabudun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Dan tujuan masalah dan musibah adalah untuk tadarru. Sebagaimana surat Al-An'am ayat 42. Fa'akhatnahum bil wa dharra la'allahum yatadarra'un dan kami berikan mereka al-ba'sa wa kesulitan bencana masalah agar mereka ra'un. agar mereka tunduk dan merendahkan diri tidakkah kita sadari ya khususnya beliau yang bertanya pada saat beliau tadarru seperti itu minta ngemis Bukankah itu inti dari ujian tersebut? Jadi seringkali ketika kita dikasih masalah atau musibah, kita mungkin ibadah, tapi fokus kita bukan ke inti ujian itu. Fokus kita itu seringkali bahkan bisa jadi 100% itu ke hal duniawi, yang bukan inti namun hanya sarana beribadah intinya itu tadarru itu sendiri intinya itu sendiri adalah ibadah sujud ruku penyerahan kepada Allah itu intinya dan kenapa Allah belum mengurai masalah kita karena walaupun kita ibadah kita nggak fokus ke intinya Dan kita salah alamat Karena intinya adalah ibadah dan takarub itu sendiri Intinya adalah ketawakalan itu sendiri Bukan sembuh atau sakit Susah memang, tapi itu yang harus diperjuangkan Lalu yang berikutnya silakan datang ke dokter spesialis anak Tapi hati itu jangan terpaut dengan Dengan siapapun Itu dalam rangka takarub Mendekatkan diri kepada Allah Menjalankan perintah Nabi SAW Karena Nabi SAW Tadawu wa la tadawu bil haram Berobatlah dan jangan berobat dengan jalan yang haram. Hati gimana? Hati kembalikan kepada Allah. Lalu terapkan materi kita hari ini. Bukankah ini ujian rasa cinta? Lebih, ma lebih, ma lebih, lebih cinta mana kita jamaah? Cinta ke anak kita atau cinta kepada Allah Swt dan apa yang Allah tetapkan? Dan ini tidak mencederai cinta kepada anak. Anak harus diperjuangkan, dicintai. Tapi ini tentang siapa yang dinomor satukan. Allah Ta'ala alam mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz Ibnu Qayyim dan tim amin rabbal alamin amin rabbal alamin Allah semoga Allah merahmati al Imam Qayyim rahimahullah dan seluruh ulama kita. Afan Ustaz izin bertanya bagaimana agar kita mampu menahan lisan untuk diam saat perasaan emosi kita terusik ya khairan. Enggak ada yang lebih bagus daripada iman dan tauhid kepada Allah. Nabi S.A.W bersabda man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam, sehingga menjaga lisan itu sangat ditentukan iman kita kepada Allah, iman kita kepada nama-nama dan sifat Allah. Seyakin apa Allah mendengar apa yang kita ucapkan, seyakin apa kita Allah mengetahui. Kalau emosi kita terusik, tapi pada saat itu kita sedang berada bersama guru kita yang sangat kita hormati. Mungkinkah kita mencak-mencak di situ? Mungkinkah kita ucapkan kata-kata yang nggak baik? Nggak, Kita katakan kenapa ada guru saya. Oke, okay, sekarang bagaimana dengan Rabbul Alamin? Bagaimana dengan as al Basir yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat? Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan yang tidak terjawab karena uh, keterbatasan ilmu dan waktu, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan materi-materi yang disuguhkan para ulama, dan semoga ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.